warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Yaya sedang berada di Kabupaten Bogor, Kota Hujan. Kenapa hari ini sedang berada di sini? Kita sedang melihat pelaksanaan uji kompetensi guru PAUD yang dilaksanakan di TUK atau tempat uji kompetensi di SKB Kabupaten Bogor. Hari ini alhamdulillah telah hadir Kepala SKB Kabupaten Bogor, Bunda Tri. Apa kabar Bunda Tri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, hari ini luar biasa ya. Mungkin persiapan pelaksanaan uji kompetensi guru PAUD ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Bagaimana nih Bu sampai terlaksana sukses seperti ini? Boleh diceritakan Bunda? Alhamdulillah ya, ya. Kami untuk pendidik PAUD yang ada di SPN SKB Kabupaten Bogor ini sudah dua kali melaksanakan uji kompetensi pendidik PAUD. Pertama tahun 2019, kedua ini tahun 2021. Ya. 2019 diikuti pesertanya sebanyak 200 orang dan tahun 2021 ini juga masih 200 orang. Alhamdulillah kami dilancarkan semua dalam persiapan ini. Ya. Ini memang perjuangan dari TUK SKB sendiri ya untuk memperjuangkan agar tempat uji kompetensi ini tetap bisa melaksanakan uji kompetensi dengan dukungan dari Dinas Pendidikan. Kami sadar bahwa biaya untuk uji kompetensi itu lumayan besar bagi guru PAUD ya. Maka kami untuk SKB ini berjuang untuk memperoleh guru-guru ini memperoleh beasiswa untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Lagu versi Indonesianya, tadi versi Sunda ya. Yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Di depannya ada wajah, di belakangnya ada bulu. Di atas ada kepala, di bawahnya ada kaki. Semua ciptaan Allah. Apa harapan Ibu setelah mengikuti acara kegiatan uji kompetensi guru PAUD yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan tentunya ini dilaksanakan di SKB Kabupaten Bogor dan tentunya dari support anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Bogor? Kalau bagi saya sendiri dengan adanya kegiatan ini kita bisa menunjukkan, bisa mendapat ilmu juga, dapat ilmu yang mungkin sebelumnya ada yang kita belum tahu atau ada yang belum kita paham setelah pembekalan kemarin itu. Alhamdulillahnya kalau buat saya ada apa sih yang memang kegiatan yang asing ataupun istilahnya apa ya, pemahaman-pemahaman
buat saya itu nggak apa ya, nggak tahu konser itu. Jadi sekarang itu setelah pembekalan itu jadi tahu, jadi mengerti, oh seharusnya itu seperti ini, seharusnya itu seperti ini. Dan harapan saya setelah mengikuti kemarin ujian teori dan juga ujian praktek ini, sekarang saya bisa belajar segala macam, mulai dari nyanyi bagaimana seharusnya, terus memainkan permainan alat-alat yang ada di ruangan ini seperti dari UPA 10 ya kayaknya kan. Mudah-mudahan sih lulus ya Bu ya. Amin. Semoga amin, semoga lulus. Pokoknya harapannya buat kita para pendidik guru PAUD jangan bosan untuk belajar. Terus kita menggali potensi yang ada di diri kita, mungkin aja kan nggak tahu ya. Tadinya kita nggak bisa apa kan kalau di sini secara refleks Bu ya, katanya nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, yang nggak bisa main alat musik dipaksakan untuk main alat musik, biarpun kalau main rebana tampang tinggal nanti nggak sesuai sama nada atau apa, jadi pokoknya semuanya istimewa lah. Oke. Senang pokoknya, senang. Terima kasih. Yeah.